Alhamdulillah diberikan kelancaran untuk hari ini. Senang pastinya. Sebagai seorang kakak deg-degan gak sih Teh Ayu nih udah dipinang adiknya? Iya, tadi kebetulan pas sebelum akad nikah kebetulan saya mules. Jadi saya tadi ketahuinnya. Iya benar, deg-degan lah maksudnya. Saking mules gitu maksudnya. Ya Allah adik gue udah detik, ya Allah bener nih adik gue udah mau nikah gitu maksudnya gak, masih kayak mimpi ya, kayak gak percaya gitu. Tapi alhamdulillah tadi sempat bisa nyaksiin juga cerita nikah akad. Nangis gak sih Teh waktu Nanda udah ijab kabul nih Teh? Setelah mereka selesai ijab kabul saya nangis. Kenapa tuh Teh? Sedih lah maksudnya. Oh sekarang udah jadi suaminya. Punya suami jadi saya udah gak ada hak. Biasanya kan kalau sepenuhnya kan saya 100% gitu kan. Kalau sekarang udah enggak gitu. Jadi ya takut aja ntar dia udah nikah berubah enggak ya sama tetenya gimana. Sayangnya sama tetenya gimana gitu. Jelang Syifa nikah ada di talk gak sih Teh Ayu sama Syifa? Jelang Syifa nikah? Adalah pastilah ya. Wejangan juga pasti saya. Nah, iya. Waalaikumsalam. Itu ya yang jelas adalah ya nasihat-nasihat mah sering setiap hari kita kasih. Saya juga sebelumnya kemarin sehari sebelum pengajian siraman saya juga ngobrol sama Syifa gitu maksudnya. Intinya sih cuma bilang pokoknya kalau kakak lu telepon jangan gak lu angkat ya, lu harus tetap standby. Masih ada perasaan gak rela adik gue satu-satunya gitu kan. Ya rumah makin sepi deh gitu. Karena sudah ayang yang kesepian. Ayah gimana nih ya? Putri sedih banget sih tadi makanya gila-gila emang nangis mulia bukan ribut-ribut emang air mata turun bayar. Sedih ingat anak apalagi buat cuman dua kan dia dijemput sama tetenya tadi emang udah berelek deh air mata. Berelek apa sih? Berelek maksudnya ini dalam kata lain mengucur. Berelek itu kamus Inggris yang zaman dulu banget tuh. Berelek. Tapi tadi ijab kabul ada pengulangan gak sih? Alhamdulillah. Keren, satu napas, satu tarikan. Karena puasanya 7 hari 7 malam. Laper. Ngapalinnya berapa lama Nanda ijab kabul? 8 bulan. 2 hari sih kemarin materi itu kan karena namanya kan juga ya namanya kecil. Jadi 2 hari kemarin ngapalin. Asifa Nur Aini ya? Iya binti Haji Abu Reza. Iya. Ayah hari ini Teh Syifa cantik gak nih ya? Masya Allah anak ayah kamu cantik banget beneran. Bukan ayah doang yang ngomongin. Kamu undang-undang cantik banget luar biasa. Make upnya juga. Aduh, susah pernah hadir istana bener-bener. Keren banget make upnya. Senang kan dia punya istri cantik anak ayah. Iya, gak salah pilih. Amin. Bu Syifa, boleh dikasih tahu gak? Mas kawinnya itu berapa? Terus dijelasinnya maksudnya apa gitu? Mas kawin cuman perhiasan ya. Satu set perhiasan dan uang sesuai tanggal pernikahan ya. Berapa nilainya? 2.022.022 rupiah. Iya. 220 rupiah. Berapa? 2 juta. Pokoknya 2.222. Iya. 22 perak. Kan 20 92 2022. Syifa berat nggak sih pakai itu apa namanya boleh jelasin itu? Pakai adat. Oh pakai adat apa? Ini pakai adat Betawi. Kebetulan kan kita sama-sama orang Betawi ya gitu. Jadi kita memutuskan adat Betawi. Betawi modern. Tadinya kan ini ada ronce di sini kan. Iya. Cuma saya buka aja. Ntar malam baru ditutup. Ada rencana bulan madu kemana nggak nih Syifa? Belanda. Kemana ayah? Belanda. Ayah Syifa mau kemana? Syifa mau kemana? Kemana? Enggak ya mau nyari-nyari. Belum ada niatan.
Belum dulu apa, jangan tinggalin ayah sedih. Iya gimana ya, sedih nih ya, mau ditinggal Sipa nih ya, gimana ya? Ayo ngikut, kita kok ngikut pun. Emang hidup kita mah begini nih ya. Emang dia apa sama media? Media gak ngomong apa-apa.